聖地ウルトラマンジード。Kalau tampilannya seperti ini, maka gue akan menggabungkan Ultraman kembali ya. Lebih dari 2 atau lebih dari 3 menjadi Ultraman yang baru, yang kece, yang bagus ya. Menggunakan alat dari perubahan Ultraman Z. Let's go, kita nyalahin dulu alatnya. Kita akan memanggilkan beberapa kartu akses. Nah, di sini ada beberapa kartu akses. Untuk kartu akses dari Ultraman Z belum bisa kita gunain karena ada bug. Nah, yang bisa kita gunain di sini kartu akses dari Riku, Celebro, sama Jungler ya. Jungler. Nah, gue di sini pengen menggunakan Riku terlebih dahulu. Nanti yang lainnya nanti aja. Ini akses kartunya ya. Let's go. Ultraman Jeep. Riku, access granted. Oke. Action. Oh. Ultraman Jeep. Kenapa yang keluar Ultraman Z? Masih Ultraman Z. Seharusnya Ultraman Z di sana, bukan Ultraman Z. Oke, tidak masalah. Ini seharusnya mungkin bagian dari bug kali ya. Apa. Sekarang gue pengen menggunakan list yang kece. Biasanya kan kita kalau gabung-gabungin Ultraman menggunakan kartu, menggunakan kapsul. Kalau hari ini kita menggunakan koin, oke? Koin yang pertama, gue akan menggunakan apa ya? 000. Kita akan gunain 0. Nah, 0 sudah masuk. Terus koin yang kedua, gue menggunakan Father of Ultra. Nah, bakal jadi kayak gimana nih? Coba tebak. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Let's go. 0. Father of Ultra. Action. Oke. Bakal menjadi yang keluar Ultraman Z lagi. Ternyata Ultraman Z Magnificent penggabungannya Ultraman Zero sama Father of Ultra. Coba kita ngeluarin kartunya ya. Action. Big a burst away. Ultraman Zero. マグニフィセント。ウルトラマンジード、マグニフィセント。